kedepannya mau disentralisasi, disalurkan ke tempat pengolahan. Maka dari situ kita membutuhkan pemasangan pipa air limbah. Dan dengan adanya pemasangan pipa air limbah, otomatis ada beberapa aksesoris, termasuk salah satunya adalah cover mat bulus. Hai semuanya, di video sebelumnya kita udah tahu ya sekilas tentang IPAL atau sewerage project di Kota Palembang. IPAL sendiri memiliki lubang akses yang digunakan petugas saat melakukan perawatan atau pembersihan. Nah, lubang aksesnya kemudian ditutup menggunakan manhole cover. Proyek IPAL Palembang menggunakan manhole cover dengan beberapa tipe dan desain motif yang berbeda. Tahun 2019, tutup manhole IPAL menggunakan desain motif jembatan Ampera dari angle samping. Tahun 2022 ada dua desain manhole cover. Yang pertama dengan motif jembatan Ampera dari angle depan. Dan yang kedua, motif tiang jembatan Ampera dilihat dari low angle. Jembatan Ampera adalah ikon dari Kota Palembang. Jadi semua tutup manhole untuk proyek IPAL Palembang memiliki desain motif jembatan Ampera yang dilihat dari berbagai angle. Kemarin saya sempat ke sana, teman saya, saya sempat kaget juga, ternyata kok bisa ya besi itu dilanjutkan dicetak begitu ya. Ternyata bisa membuat produk yang sesimpel itu. Dan saya lihat juga kan mutunya juga ada kelas-kelasnya juga di sana saya lihat kan. Misalnya untuk produk yang kekuatannya sekian harus membutuhkan bahan yang sekian. Nah, jadi saya kira bagus ya, daripada nanti kita langsung pakai bahan yang lain gitu kan. Lebih kompetitif gitu ya, jadi apalagi kalau saya lihat juga lebih ekonomis dari harga, terus dari mutunya juga saya lihat kualitasnya itu juga lebih bagus. Dan kita di situ saya lihat untuk ornamen ataupun desainnya juga bisa sesuka kita begitu loh, sesuai pesanan gitu. Jadi untuk produk cover itu kami terus terang puas. Makanya kalau untuk Infinity Row ini daktil ya lebih bagus. Ya akan coba dari segi kekuatan, dari praktisnya itu kan, cara pemasangan. Kerjanya rapi bu, dan dari segi kekuatan itu mencapai, saya pikir sih oke. Bisa direkomendasikan karena di sini produk dari Infiniforo punya ketebalan yang sesuai dengan gambar dan itu mampu menahan dengan 20 ton. Dan ada satu keunggulan dibandingkan produk yang seperti biasanya yaitu 20 ton, itu dia mampu melakukan locking atau pengunciannya sehingga tidak semua orang bisa membuka pintu dari daktil ini kecuali dia punya kuncinya, dan kuncinya tersebut adalah unik ya, artinya dia mempunyai motif khusus sesuai custom dari owner lah, untuk meminta seperti apa kuncinya, dan itu hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kunci tersebut.